terkait update protes pihak ke AFC terkait ke wasit kemarin? Udah, kan udah dijawab sama AFC, tetap berjalan. Jadi protesnya ditolak. Ivar dihukum bermain sekali. Sananta dihukum dua kali tidak main. Itu hasilnya. Hah? Baru diretek, Pak. Salah satu nanti tanggal 21 pagi saya akan interview beberapa diretek di Doha. Di Doha, Pak? Ya. Berapa orang, beberapanya? Ada tiga, kan kebetulan ada yang dari Eropa, jadi lebih dekat. Kalau ke sini jauh. Oke. Pak Erik, satu lagi mental ke Liga 1, Pak Erik, ini pekan-pekan krusial ini. Kemarin ada berita soal ada dugaan pertandingan yang berbau. Gimana Pak Erik menegaskan ada? Ya kalau dugaan-dugaan ya silakan, tapi kan dugaan itu perlu dibuktikan. Seperti kemarin Persik melaporkan ke Satgas. Ya. Saya sebagai ketua PSSI juga mengirim surat ke Komdis. Ya, agar ini terpadu gitu. Jangan nanti terbelah-belah. Ya, dan saya pastikan juga kemarin dengan komite perwasitan, saya sudah bicara dengan Mr. Ogawa, dengan Pratap dan seluruh, ada Pak Rudi, Pak Jimmy, Pak Purwanto, dan saya juga bicara sama Pak Zainuddin, Bu Ratu Tisa, Pak Sekjen. Kita akan lakukan pengawasan, ya termasuk perwasitan. So far, ya sementara, ya kita bukan melindungi wasit, yang salah-salah. Dari sisi perwasitan tidak ada hal-hal yang patut dicurigai dengan semua rekaman yang sudah ditonton oleh Pratap, silakan tanya, itu ada konsultan ya, dengan ini belum ada. Nah, ini videonya masih terus dicek gitu. Saya tidak tahu di wilayah lain ya. Saya tidak melindungi wasit, tapi kita harus bicara wasit salah-salah benar-benar ya. Kita enggak boleh ngorbanin karir orang. Cukup ya. Oke. Okay. Makasih banyak. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.